my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar modifikasi Yamaha Nmax punya teman gue nih. Jadi Yamaha Nmax punya teman gue nih sudah dimodifikasi, full modifikasi dari GMA Product Series nih yang pernah gue posting kemarin. Jadi produk buatan Nemo lah ya, jadi Nemo Carbon Series untuk yaitu buat pemanis di Yamaha Nmax 2020. Jadi ya semacam garnish gitulah ya, supaya lebih mewah, lebih cakep yo. Oke, nah di sini gue berterima kasih dulu buat Mas Bro Fahri Fadilah nih namanya. Nah dia asalnya dari Babelan di Bekasi. Jadi gue berterima kasih dulu ya, dia mau ngirimin videonya buat di channel gue nih. Jadi kalau buat teman-teman ada yang mau dimasukin ke channel YouTube gue, langsung WhatsApp gue aja. Jadi bisa lihat di gambar WhatsAppnya ataupun lihat di deskripsi juga ada. Oke, yuk kita mulai sekarang. So let's get started. Like nah ini penampakan total untuk modifikasi Yamaha Nmax 2020 nya nih. Jadi dia menggunakan full carbon Nemo lah ya, kalau biasa kita ngomongin tuh. Nah kira-kira apa aja nih selain itu modifikasinya, karena yang gue lihat sih udah lumayan banyak juga lah ya. Ya siapa tahu bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain. Oke, nah jadi dia untuk modifikasinya dia sudah diganti untuk cover tank motif karbonnya nih dengan harga Rp150.000. Nah untuk sambungan spakbor depan dia juga sudah diganti supaya dia nggak nyipret. Jadi memang ya penting banget sih nih kalau untuk sambungan spakbor depan. Untuk harga sih sekitar Rp30.000 sampai Rp50.000 lah ya. Nah, untuk spionnya dia menggunakan spion Jalu MHR dengan harga Rp95.000-an. Jadi spion Jalu ini ya selera sih kalau untuk spion. Kalau dia sukanya spion Jalu karena lebih terlihat lebih sporty gitulah. Oke, dia juga sudah mengganti Jalu knalpotnya dengan harga Rp140.000. Dia juga sudah mengganti Jalu depannya. Kalipernya juga dia diganti tuh untuk covernya gitu kan. Nah Jalu spakbor dia juga sudah diganti, tutup radiatornya juga dia sudah diganti. Ini keren juga nih tutup radiator nih dengan harganya Rp95.000. Oke, nah untuk lampu senjanya juga sudah diganti nih dengan harga Rp50.000. Dia juga sudah diganti tutup lubang spionnya biar lebih ya, karena itu dia spionnya kan karena sudah diganti ke Jalu dia harus ditutup untuk lubangnya. Nah, dia juga sudah diganti cover knalpot carbon Nemo. Nah untuk total keseluruhan ini untuk GMA Product Series ini harganya sekitar Rp1.500.000-an kurang lebih lah ya. Jadi tuh untuk paketan Rp1.500.000 ini ya terdiri dari ada itu dia, ada cover knalpot, ada protector body samping, ada tutup cover windshield. Jadi windshieldnya tuh kan pakai carbon Nemo gitu. Ada juga cover pijakan Jalu samping, ada cover tutup stang juga, cover lampu belakang juga ada tuh supaya lebih manis tuh. Nah ada cover behel belakang juga ada juga. Jadi untuk paketan itu kurang lebih Rp1.500.000 untuk GMA Product Series ini. Jadi terlihat lebih ya lebih keren lah ya, lebih manis lah. Oke, kurang lebih sih seperti itu aja modifikasi untuk Yamaha Nmax nya ya udah lumayan cukup keren lah. Nah next video dia katanya akan memodifikasi lampu modifikasi ke kedai rider sih katanya. Nanti dia akan diupdate untuk video barunya lagi. Oke, mungkin segitu aja sih penjelasan singkat gue mengenai modifikasi punya Mas Bro Fadilah nih. Siapa tahu bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain. Nah, kalau buat teman-teman yang mau di-upload sekali lagi, ya silakan WhatsApp gue aja kalau mau masukin motornya ke channel YouTube gue. Semoga bisa menginspirasi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.